Paji di tengah, Paji. Ya, pertemuan tadi kita akhir tahun mengucapkan terima kasih kepada para pemain semua dan para pengurus juga hadir semua ya. Jadi kita enjoy. Tadi juga menyampaikan terima kasih Sobat Yono ya. Saya katakanlah memang berat ya dengan Royono, tadi saya langsung saya bilang bicara, no, sebetulnya kamu tidak pernah membuat kesalahan apapun juga di Persib ya, tidak pernah membuat ya. Jadi karena mungkin ada sedikit salah komunikasi atau bagaimana, katanya pelatih bilangnya enggak gitu gitu. Tadi juga saya jadi bingung ya, jadi mana gitu ya. Tapi mungkin Royono sudah terlanjur pun juga melepaskan diri juga gitu ya. Tadi bujuk apa-apa juga pasti sudah ada nggak mau gitu ya. Tapi ya apa boleh buat ya. Sepertinya Haryono itu menurut saya dia anak yang paling baik dan benar-benar dia jawab Persibnya. Udah menyatu dengan Persib gitu. Tadi juga saya katakan saya langsung mungkin karena saya tidak bisa intervensi, Pak Glenn pun juga semua, karena dari awal tidak ada komunikasi dulu, tahu-tahu sudah berita ada di koran, semuanya juga kaget. Nah, artinya memang pelatih itu minimal bicara dulu semua. Ya. Mungkin ini ada yang minta langsung ke ada wartawan, ya. Saya bilang jangan nyalahin wartawan, karena wartawan semuanya pun juga berita itu pasti berita akurat, dia tidak akan ngarang-ngarang, jangan sekali-kali menyalahkan.